Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang di channel Abi Indra Pemilih. Hari ini kita lagi bikin ulang tahun, apa kue ulang tahun buat Cipa. Meskipun tadi banyak drama. Drama Korea, drama Jepang, drama Sundanya. Nih, sampai berantak-berantakan. Nih yang punya Ibu Hajat. Gimana Ibu Hajat? Ibu Hajat. Nah, ini Ibu Hajat yang kedua nih. Ini datang dari sampai mendatangkan orang luar negeri. Dari Ranca Beureum. Ranca Beureum. Nih dari Ranca Beureum. Ini penampakannya guys. Ini kalau yang mau order silakan bisa di kolom komen, harganya murah meriah bersahabat. Atau bisa langsung di WA ke 0857 77838535. Nih buat yang mau order silakan. Ini adalah yang ini. Yang bikinnya berdua rame-rame. Teruskan ya, apa teruskan? Nih karena kalau di kuliner itu harus kreasi, kreatif. Kemarin cerinya habis karena ceribelnya bubar. Jadi diganti pakai agar-agar. Agar-bel. Kadai labu jeep, kadai labu eta kadai labu. Nih, ulang tahun yang ke 10 Dejipa nih, rame-rame. Nanti mungkin kalau ada rezeki kita abringkan ke warung Sunda ya. Ditongkrongin sama anak-anak nih. Yang ulang tahunnya mana? Ini yang nongkrongin mana ini? Pecah. Ini soalnya dua kali sesi kita bikin kuenya. Yang pertama gatot mana? Gagal total. Yang pertama gatot. Gagal total karena pakai soda kue jadi semuanya jadi mengarut dan tidak bisa bagus, finishingnya jelek banget. Nah, baru kepikiran gak bisa tidur, akhirnya belanja lagi lah kue yang kedua, yaitu Black Forest. Biasanya sih kita beli, cuma sekarang mau bereksperimen. Plan B. Beli berapa Bu Pipi ini? Kalau beli misalnya beli di kayak toko di Shopee ini mah ada ya. Di pastry berapa biasanya? 300 2,5. Wah, ini mah. Ini mah gede ukurannya. Ini mah beli dipasang, beli dihuapin. Ade jangan. Nanti kalau ini hasil akhirnya sederhana tapi cukup berkesan. Bukan berkesan lagi karena alhamdulillah ini dibantuin sama Teh Iba, sama Uminya, ini sama Umi Egan, ini sama Umi Pipi. Ini anak-anaknya ikutan nangkring juga nih. Dadah dong. Nah tuh, ini si Umeng ikutan juga meskipun nggak bantuin, cuma liatin doang. Cuma mandorin aja. Sekian dari vlog saya dulu. Terima kasih. Semoga terhibur, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.